Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soli solihah kelas 6 MI Muhammadiyah Karanganyar. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat, penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak, pada pagi hari ini, Bu Guru melanjutkan materi Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu Lambang Tapak Suci Putra Muhammadiyah KD 3.1, mengenal makna lambang Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan bentuk, warna, dan makna lambang tapak suci. Yang kedua, siswa dapat menuliskan kembali lambang tapak suci. Baik anak-anak, kita membahas tentang lambang tapak suci. Lambang tapak suci di dalamnya terdapat simbol dan makna. Yang pertama, bentuk bulat bermakna tekad bulat. Yang kedua, warna dasar biru. Warna dasar biru berarti keagungan. Yang ketiga, bunga melati putih. Bunga melati putih berarti kesucian. Dan yang keempat adalah warna merah berarti keberanian. Yang kelima, daun kelopak hijau berwarna kesempurnaan. Yang keenam, gambar bunga mawar bermakna keharuman. Yang ketujuh, warna tepi hitam berarti kekal dan abadi, melambangkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, jumlah 11 menyimpulkan rukun Islam dan rukun iman. Kemudian kita lanjutkan yang kesembilan, tangan kanan putih bermakna keutamaan. Yang ke-10, tangan terbuka bermakna kejujuran. Dan yang ke-11, berjari rapat menyimpulkan keeratan. Selanjutnya, ibu jari tertekuk menyimpulkan kerendahan hati. Dan yang terakhir adalah sinar matahari kuning memiliki makna Putra Muhammadiyah. Inilah tadi adalah lambang tapak suci yang di dalamnya ada simbol dan makna. Selanjutnya, kesimpulan arti lambang tapak suci memiliki arti yang pertama, bertekad bulat mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal dan maha abadi. Dengan keberanian menyerbakkan keharuman dengan sempurna. Dengan kesucian menunaikan rukun Islam dan rukun iman. Mengutamakan keeratan dan kejujuran dengan rendah hati. Demikian anak-anak, keseluruhan lambang tersimpul dengan nama tapak suci. Tapak suci memiliki jurus-jurus dengan menggunakan nama flora dan fauna. Terdapat 8 jurus khas yang dimiliki perguruan tapak suci. Yang pertama adalah jurus mawar, jurus kata, jurus naga, jurus ikan terbang, jurus lembu, jurus raja wali. Kemudian ada jurus merpati, dan yang terakhir adalah jurus harimau. Penanaman jurus tersebut agar senantiasa mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa menciptakan segala makhluk. Demikian anak-anak, materi tentang lambang tapak suci, kemudian jurus khas yang dimiliki perguruan tapak suci. Sebagai evaluasi pada pembelajaran hari ini, silakan anak-anak mengerjakan uji kompetensi halaman 16-17 yang room 1, kerjakan di buku tulis, foto, dan unggah di Google Classroom.
Demikian materi yang Ibu Guru sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat, rajin belajar, tekun beribadah. Bertemu kembali di materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.